Kita sederhana, namun penuh makna lembar-lembar kisah perang utama kelana bersama. Kencang, benar. Cinta kita sederhana, namun penuh makna lembar-lembar kisah perang utama kelana bersama. Buah mangga, buah markisa. Cakep. Cakep. Belinya di Malioboro. Cakep. Ayo kita ke candi. Ayo. Tadi itu pantun ya? Dan yang pantun bukan sih? Ya udah, ayo. Ayo. Restorasinya butuh berapa lama? Oh, restorasi gapura ini ya, itu memakan waktu sekitar 4 tahun. Nah, pada tahun 1950 sampai 1954, nah, mendapatkan dua gapura. Nah, yang di depan kita, atau depan saya sebenarnya, itu gapura utama yang kedua. Dengan bangunan, kalau dalam agama Hindu, itu penyebutannya... Oke, udah siap ya? Satu, dua... Bentar. Udah lapar belum, Lili? Mau makan apa? Makan sushi. Sushi. Salmon. Oke, salmon. Kamu kapan mau ngobrol sama Mia? Kerjanya nanti dulu. Thank you.
tuh papa pernah ngerokok juga loh. Waktu SD kelas 5. Rokoknya kretek lagi. Ya, memang karena teman-teman sih. Ya, papa ngerti kok. Kamu pasti waktu ditawarin ngerasa gak enak kan kalau nolak? Ya terus, papa makin badung deh sampai SMP. Sampai harus dipindahin ke Jakarta. Nah, dari situ baru tuh ganti suasana, ganti lingkungan. Tahu-tahu papa berubah aja gitu. Halo. Jul. Jul. Iya, yeah, kenapa, Lep? Lu jadi berangkat awal, kan? Iya, yeah, kenapa, Lep? Ah, gila. Pak Jerman nyuruh kita ngumpul. Ada surat nih dari sana. Presiden mau ikutan kita meeting. Mampus gak lu? Serius, Lep? Iya, makanya lu kesini deh, buruan deh. Kita mau bahas nih sekarang. Ya, gue tunggu nih, ruang meeting ya. So guys, something crazy just happened. Plan. So apparently, my dad got called from his office and he has to be there like right now. Like that's so crazy, right? Because Mr. President will join the meeting. Literally, Mr. President. Okay, Dad, can you say it again? Is Mr. President really gonna join the meeting? Are you gonna meet him? Oh my God, that's so crazy. Halo Bu Indri. Bu Alisa, selamat pagi. Pagi. Bisa bicara sebentar, Bu? Bisa. Orang tua Ratna tadi menelpon. Mereka bilang kalau Mia ternyata tidak ikut merokok. Dia selalu ikut berkumpul dengan mereka, namun selalu menolak saat diajak untuk mencoba. Jadi kami bisa mempertimbangkan kembali keputusan sekolah, Bu. Baik, terima kasih infonya, Bu. Ya.
Mama mau bicara sebentar. Kamu sebenarnya ada apa? Gak ada apa-apa. Tadi Bu Indri bilang sama Mama kalau sebenarnya kamu gak ngerokok. Aku ngerokok. Ratna juga udah cerita semua dan dia bilang kamu gak pernah mau kalau ditawarin. Kenapa harus bohong? Aku gak bohong, Mah. Aku emang suka. Kalau aku udah 18 tahun, aku mau cobain lagi. Boleh kan? Sepanjang hidup kita mencari-cari tanda.